Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Bukain dong, pastikan kalian sudah klik like karena kita mau unboxing satu buah snack baru ya. Ini kayaknya belum pernah kita unboxing yang Doritos Barbecue ini. Kalau nggak salah dulu warna kuning yang pernah kita unboxing ya. Kali ini kita unboxing yang rasa barbecue warna merah teman-teman. Ini Doritos kemarin kita beli di Giant, harganya sekitar 9.000 aja, jadi murah banget. Dan isinya juga banyak teman-teman. Ini berat bersih 150 gram, kalian bisa lihat di sini ya. Dan baik digunakan, expired date-nya juga ada. Ini diproduksi oleh Indofood Tangerang, Indonesia. Jadi ini buatan Indofood ya. Ini bisa lihat logonya Indofood di sini, ciri khasnya itu. Jadi Indofood juga sekarang menyasar produksi snack-snack jagung ya. Kayak tortilla gini buatnya ingin Happy Toast sama satunya itu ya. Nih nomor satu tortilla brand in USA. Jadi ini kayaknya brandnya brand luar negeri, cuma dia ngambil terus diproduksi di Indonesia dan diproduksi di Indofood, dijual juga di Indonesia teman-teman. Bagian belakang ini ada komposisinya, ada informasi nilai gizi, terus ini ada kontak senternya, expired date-nya di sini teman-teman bisa dilihat. Terus di sini ada tulisannya barbecue, bold, crunch, bold flavor, do you snack bold gitu ya. Jadi sini snacknya katanya lebih tebal, terus bumbunya juga lebih tebal gitu. Dan di sini ada Facebooknya, Instagramnya juga teman-teman. Kalian kalau penasaran bisa lihat Facebook atau Instagramnya. Tapi kalian lebih baik subscribe channel ini ya. Oke, langsung aja kita buka ya. Ini makanan ringan rasa barbecue. Wow, sampai bergetar guys. Ini kita bisa lihat ya. Kalau Happy Toast atau satunya itu dia isinya pasti lebih banyak ya. Maksudnya bisa setengah bungkusnya. Tapi kalau ini cuma sepertiga dari bungkusnya teman-teman. Nah, kalau kita tekan di sini, nah cuma ini nggak sampai setengah teman-teman. Jadi biasanya Indofood tuh seperti itu ya, bungkusnya lebih tinggi, lebih besar dan isinya lebih sedikit. Snack-snack apapun dari Indofood kayak Cheetos, Citato gitu, isinya sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, kita langsung cobain aja teman-teman. Kita tuang ke sini ya teman-teman, biar kalian bisa lihat isinya tuh seperti apa. Ini rasa barbecue. Woi, cukup gak nih? Ini banyak juga isinya ya teman-teman. Cukuplah. Udah habis teman-teman. Oke, kita lihat nih ya teman-teman. Cuma ini bagusnya ya teman-teman, kita bisa lihat nih ada potongan yang besar banget tadi. Nah ini dia, segitiganya besar banget ya dibandingkan merek lainnya. Dia lebih besar, terus ini kayaknya lebih tebel nih, seperti slogannya tadi, lebih tebel dari merek lainnya ya. Kalau merek lain biasanya kecil-kecil terus agak tipis juga, tapi ini lebih tebel. Ini kita cobain ya. Ini enak teman-teman, jadi rasanya asin tapi agak pedes-pedes gitu. Kriuknya enak banget. Ini tebel banget tortillanya. Bisa dilihat ya. Ini enak sih, kalian nggak rugi kalau beli ini. Walaupun isinya sedikit tadi ya, tapi rasanya enak. Bumbunya juga terasa banget. Jadi ini sesuai slogan ya, lebih tebal tortilanya, lebih tebal bumbunya. Kalau kalian mau beli bisa cek di link deskripsi atau langsung ke Indomart, Alfamart terdekat. Sekian video kali ini, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.